Satu orang tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang yang berdosa, kalau betul pun dia berdosa, dia hanya tanggung dosa dia, dia tak tanggung dosa orang lain. Yang ni yang kita nak betulkan dulu ni. Tapi ramai orang marah kat saya juga. Dia kata, ustaz ni bagi pening. Saya kata, apa yang peningnya? Suami bila mana dia dah nasihat, beri didikan pada isteri dia, tapi isteri dia buat benda tak elok di belakang pengetahuan dia. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan. Moga Allah perbaiki dan menjadikan zuriat kita dan pasangan kita orang-orang yang soleh. Tapi kalaulah berlaku, dia keluar rumah elok pakai tudung, tiba-tiba sampai dekat luar, ditanya kerja apa? Kerja cikgu kelas malam. Rupanya bukan cikgu kelas malam, penyanyi kebret. Contohlah, mendedahkan aurat sana sini. Suami tak tahu. Adakah suami berdosa? Adakah suami tanggung dosa tu? Tak. Kerana suami tak tahu. Suami tidak menanggung dosa siapa-siapa. Suami hanya menanggung dosa dia bila mana dia cuai dalam memberi pendidikan kepada isteri dan tak tegur isteri. Tapi bila dah ditegur, isteri tak mau ikut, keluar senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, suami tak berdosa lagi dah. Seperti mana Nabi Allah Lut tidak berdosa apabila isterinya tak mau ikut dia. Seperti mana Nabi Allah Nuh tidak berdosa bila anak dia tak mau ikut dia. Seperti mana juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tak dikira berdosa apabila ayah dia tak mau ikut dia. Ini bukan satu penghinaan sebenarnya. Bahkan ia membuktikan bahawasanya iman itu tidak dapat untuk diwariskan kepada sesiapa. Iman bagi orang yang nak kepada hidayah, baru Tuhan bagi. Kalau orang tak mau, Tuhan tak bagi. Dia tak mau hidayah. Dalam dunia ni Tuhan bagi pilihan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada setiap jiwa yang waras, yang boleh berfikir. Tuhan bagi jiwa, Tuhan bagi akal, Tuhan bagi mata, Tuhan bagi telinga. Semua ni boleh memikirkan kekuasaan Tuhan, boleh mendengar tentang ayat-ayat kebesaran Tuhan, boleh fikir dan boleh hayati tentang hukum-hukum Tuhan. Tak mau juga beriman. Tuhan kata silakan hidup dalam dunia, tapi kamu kena ingat, satu hari nanti kamu akan dihadapkan di hadapan Allah. Atas kebebasan yang Tuhan bagi pada kamu, setiap pilihan tu Tuhan akan tanya, kenapa kamu pilih yang ni? Kenapa kamu pilih kekufuran? Kamu tidak memilih iman. Tuhan akan tanya. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Dalam hadis, tidak ada sekalian dan tidak ada seorang pun di kalangan kamu, kata Nabi, melainkan dia akan berdiri di hadapan Allah, bercakap dengan Allah, dan tidak ada jurubahasa antara dia dengan Allah. Tuhan akan tanya dia setiap pilihan yang dia buat. Maka begitulah insan. Siapa pun dia, mungkin dia ayah para Nabi, mungkin dia anak para Nabi, mungkin dia isteri Nabi, mungkin dia kerabat Nabi. Kalau dia tidak membuka jiwanya untuk menerima iman, dia tetap kafir dan dia tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Habis itu yang Nabi Allah Ibrahim minta ampun tu, yang Nabi Allah Ibrahim minta ampun kat ibu ayah dia tu, dekat-dekat ayah dia tu, yang ni ulama' tafsir kata apa? Yang ni ulama' tafsir kata Nabi Allah Ibrahim dia istighfar, minta ampun kepada ayahnya tu apabila ayah dia berjanji pada dia yang ayah dia nak beriman. Wama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, tidak adalah istighfar Ibrahim kepada ayahnya. Tidak adalah istighfar Ibrahim kepada ayahnya melainkan di atas janji yang ayahnya telah beri kepada dia.
falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a minhu. Dan apabila telah jelas pada Ibrahim yang ayahnya itu merupakan musuh bagi Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Maksudnya yang Nabi Allah Ibrahim istighfar pada peringkat awal kepada ayahnya itu sebab ayah dia janji pada dia yang ayahnya nak masuk Islam. Dan sebenarnya ulama berbeza pendapat, boleh ke tak kita minta ampun kepada orang kafir yang masih hidup? Yang dah meninggal, kita tahu dia meninggal kafir, kita tak boleh istighfar untuk dia. Tapi kalau orang kafir itu masih hidup, katalah kita ada orang, saudara yang belum Islam, non-Muslim, nah, boleh tak kita minta ampun kepada dia? Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata tak boleh. Sebaliknya, orang kafir ni kita doakan hidayah. Sebab apa? Sebab orang Yahudi zaman Nabi ni, orang Yahudi zaman Nabi ni, mereka ni suka bila bersihnya, bersih depan Nabi. Bila bersihnya, bersih depan Nabi. Sebab apa? Sebab dia orang nak doa Nabi. Sebab bila orang bersih, kita jawab apa? Bila orang bersih, betul dia kata alhamdulillah, kita jawab apa? Yarhamukallah, betul? Kita bersih, kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang yang dengar kena jawab yarhamukallah, kan? Itu dipanggil tashmit, tashmitul atis, jawab kepada orang yang bersin. Kita jawab dengan yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu, moga Allah mengasihi kamu. Jadi orang Yahudi ni suka nak bersin ni pergi kat Nabi supaya Nabi jawab macam tu. Dia dapatlah doa Nabi. Dia orang Yahudi ni tak ikut Nabi pun dia percaya jugalah doa Nabi tu mustajab. Tapi apa Nabi jawab? Nabi tak jawab yang tu. Nabi kata yahdikumullah. Untuk orang yang bukan Islam, kalau dia bersin depan kita, kita boleh jawab yahdikumullah, moga Allah memberi hidayah kepada kamu. Ini dalil mereka kata, sebahagian ulama mengatakan kita tak boleh doa minta ampun kepada orang kafir yang masih hidup. Yang dah mati kafir memang tak boleh lah. Yang masih hidup tak boleh, sebab Nabi tak doakan supaya diampunkan ataupun dirahmati orang-orang Yahudi yang bersih depan dia. Sebaliknya kita doakan hidayah. Ada sebahagian ulama kata boleh, sebab ayat yang Nabi Allah Ibrahim guna ni kepada ayah dia. Masa tu ayahnya masih hidup, dia kata. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diseksa oleh kaum dia yang kafir, Nabi kata apa? Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, ampunkanlah kepada kaum aku yang kafir ni kerana mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Maka ada dua pendapatlah kat situ. Ada yang bagi, ada yang tak bagi. Tapi seeloknya kita doakan supaya dia dapat hidayah berbanding kita doakan dapat keampunan. Sebab doa dapat hidayah, automatik keampunan akan dapat. Kerana apa? Al-Islam yajubu ma qablahu. Kerana Islam menggugurkan semua dosa yang dilakukan sebelum Islam. Baik, doa hidayah lebih baik daripada doa istighfar semata-mata.